Johor Darul Takzim (JDT) dikabarkan akan membuat keputusan yang menggemparkan dalam persiapan menyambut kempen Liga Juara-Juara ACL Elite 2024-2025 dengan berkemungkinan mengumumkan bahawa mereka akan merekrut penjaga gol import pertama dalam sejarah kelab. Keputusan ini membuktikan tekad JDT untuk meningkatkan lagi kualiti pasukan dan memberikan saingan sengit di peringkat antarabangsa. Penjaga gol yang dikaitkan dengan JDT adalah tiada lain tiada bukan Sergio Asenjo, bekas penjaga gol utama Atletico Madrid yang mempunyai rekod cemerlang di pentas bola sepak dunia. Asenjo yang kini berusia 34 tahun dianggap sebagai penjaga gol yang berpengalaman dan dipercayai mampu memberikan impak besar kepada pasukan. Dengan ketinggian mencapai 1.89 meter, Asenjo tidak hanya memberikan dimensi fizikal yang signifikan tetapi juga membawa pengalaman luasnya dalam menangani situasi-situasi tertentu di padang. Beliau bukan sahaja pernah beraksi di La Liga tetapi juga telah memberikan sumbangan penting kepada beberapa kelab ternama Spanyol seperti Villarreal, Malaga dan Valladolid. Perlu ditekankan bahawa penglibatan Asenjo dengan kelab-kelab ternama tersebut menambah reputasi dan kebolehan beliau sebagai seorang penjaga gol yang dapat diandalkan. Pengalaman bermain di Liga teratas Spanyol turut membuktikan kualiti dan ketahanan beliau di peringkat tertinggi bola sepak dunia. Keputusan untuk merekrut Asenjo sebagai penjaga gol import pertama dalam sejarah JDT ini turut mencerminkan visi kelab untuk menyediakan persaingan yang lebih sengit di peringkat ACL Elite 2024-2025. Dengan kemampuan yang dimiliki Asenjo, diharapkan beliau dapat membawa kestabilan dan keyakinan kepada barisan pertahanan JDT serta memberikan dorongan kepada pasukan untuk mencapai pencapaian yang lebih gemilang di persada antarabangsa. JDT kini menantikan dengan penuh harapan kerjasama yang positif bersama Asenjo yang dijangka akan membawa kelab ke tahap prestasi yang lebih tinggi. Peminat-peminat juga mungkin boleh menyaksikan penampilan gemilang Asenjo di Stadium Sultan yang pastinya akan menjadi tumpuan dalam kempen ACL Elite yang akan datang.